Partai Nasdem memiliki 3 kader yang akan disiapkan maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Penentuan bakal cagub DKI akan dibahas setelah rekapitulasi suara secara manual pemilu 2024 tuntas dilakukan. Ini kita akan godok, tetapi memang di akar rumput, dari surat-surat yang masuk, dari telepon-telepon yang kita terima, banyak yang menjagokan Syahroni. Setelah rekapitulasi manual, kami akan mulai dengan pertemuan 3 partai tingkat DKI untuk membicarakan tentang peluang-peluang menghadapi pilkada DKI yang akan datang, menghadapi perebutan kursi gubernur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.